Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fit, kita hari ini lagi di warung. Warung sekumpul. Wow, warung sekumpul. Iya, cuy. Baru aja selesai proses test cooking. Ini kita harus coba banjar. Baunya sih enak. Aromanya enak. Di dalamnya ada apa aja? Ada ayam, ya jelas soto banjar. Kuahnya, kuah soto, telur, bawang goreng, daun bawang. Kita langsung coba aja. Kita duluan ya. Yang lain jangan ngiler dulu. Ngilernya nanti waktu udah dapat ini. Caranya datang ke sewarung kumpul, pesan soto banjar, cobain. Kalau enggak, boleh delivery juga ya, Fit? Boleh dong. Delivery. Langsung kita cobain nih. Coba kuahnya dulu. Nih. Kuahnya ya. Kalau teman-teman mau lihat. Ini ala-ala YouTuber nih. Ala YouTuber. Ini kuahnya. Iya. Wow. Kuahnya agak keruh-keruh gimana gitu ya. Cuman enggak warna kuning atau warna soto yang lainnya kan, Fit? Beda. Ini ada soto banjar lebih spesial lagi. Pakai sate. Wih, pakai bumbu kacang. Kita belum bikin sate hari ini. Soto banjar spesial pakai sate. Udah gua ngiler makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Parah cuy. Ini soto nih. Emang kenapa? Rasanya bukan kayak soto yang biasa gue makan. Atau ternyata ini memang ciri khas soto banjar. Enak banget. Beda sama soto yang lain. Tadi baru dikasih apa itu? Itu jeruk cuy. Jeruk? Kasih jeruk. Kita pakai sambal. Tadi gak pakai jeruk aja udah seger. Dipakai ya. Gila, soto ini sumpah cocok untuk musim dingin yang akan datang coy. Bener, kita udah ngadepin musim dingin. Banget kan. Ini ngomong-ngomong chefnya siapa nih? Chef ya? Bang Abung nih ya. Bang Abung ya? Atau Bang Hersen ya? Dua orang ini lah chef andalan kita. Lokasinya di mana coy? Apa? Gak dengar sih? Lokasinya di mana? Terlalu menikmati gua enggak dengar ngomong apa. Sampai meler-meler. Lokasinya di Haisabi ya. Jalan Umar Mokhtar, Imarah nomor 29. Nomor 1 tuh ke kanan. Soto banjar ini dia kerasa, rempahnya kerasa banget. Jadi inilah bedanya soto sama makanan lain. Makanan lain itu kan harus satu-satu dia terpisah ya. Soto itu semua rempah digabung jadi satu, jadi kuah. Jadi dia harus satu gigitan, lo bakal bisa ngerasain gurihnya rempah-rempah Indonesia. Asli. Kebayang gak? Dalam satu gigitan ini ada ayamnya, ada nasinya, ada sayur-sayurannya, telurnya. Gurihnya dapet, pedesnya dapet, segernya juga ada. Sebentar. Mana ada? Wah. Enak banget ya. Minum. Oh ya Fit, ngomong-ngomong kan namanya gua warung ya kan. Orang pasti nanya berapa harganya, lu tau gak? Berapa ya? Cuma gua pake nasi ada telurnya. Berapa harganya bang? 25. 25 bang? Iya. Gila. Satu porsi ini? Iya. Satu porsi begini tadi cuma 25 bang. Enak ya? Sama nasinya. Sama nasi? Iya 25. Gila. Teman-teman jangan lupa cobain soto banjar di warung Sekumpul ya. Ada juga nanti satenya. Itu yang spesial. Kan sekarang kita pesan yang biasa aja. Namanya juga masih test cooking ya. Jangan lupa mampir atau delivery juga boleh. Ada kita-kita yang siap menyambut Anda semua. Yuk, kumpul di warung Sekumpul. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.